Dia mau investasi obligasi sambil makan mie. Bisa. Dia tinggal acungkan jari, lalu dia klik. Taruh dulu dong sumpitnya. Nah, ambil handphonenya, lalu klik aplikasi Livin by Mandiri. Cus, dia langsung klik Livin Investasi. Dia bisa pesan dan bayar obligasi langsung di satu aplikasi. Proses registrasinya capcus tanpa harus datang ke cabang. Dia juga bisa pelajari estimasi pendapatannya. Lengkap. Semua di satu aplikasi. Livin by Mandiri. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial registrasi obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil ngopi. Sambil ngaduk kopi, masuk deh ke aplikasi Livin by Mandiri. Di situ ada fitur Livin Investasi. Cus! Untuk mulai registrasi, klik banner daftar sekarang. Baca syarat dan ketentuannya sebelum klik setuju. Lengkapi data diri kamu. Nah, seruput pelan-pelan kopinya. Relax. Dan isi risk profile kuesioner dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening untuk sumber transaksi, cek semua data yang udah kamu masukkan dan klik kirim data registrasi. Habis itu masukkan PIN dan data kamu segera diproses deh. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli obligasi negara atau SBN paling cepat sedunia maya pakai Livin. Pertama, login ke aplikasi Livin by Mandiri. Terus klik fitur Livin Investasi di halaman utama. Pilih produk SBN yang tersedia, klik pesan sekarang. Pelajari produk dan memorandum informasi, lalu baca syarat dan ketentuannya. Input nominal dan verifikasi pemesanan. Cus, langsung klik bayar sekarang. Masukkan PIN. Dan tada, selamat, produknya udah masuk ke portofolio kamu. Loh, tutorialnya udah selesai, Mas. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial pencairan lebih awal obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil OOTD. Sambil ceki-ceki isi wardrobe, coba deh ceki-ceki aplikasi Livin by Mandiri. Klik fitur Livin Investasi. Nemu baju yang keren. Wait, kita selfie dulu. Nah, sekarang lanjut klik produk SBN yang mau dicairkan. Dan klik cairkan. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Masukkan nominal yang mau dicairkan. Masukkan PIN. Dan pencairan SBN kamu segera diproses. Dan kamu bisa lanjut OOTD. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial pemantauan portfolio obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil nyalon. Sit back, relax, lepaskan segala kepenatan di kepala. Perlahan buka aplikasi Livin by Mandiri. Lalu klik fitur Livin Investasi. Pertama, klik ringkasan portfolio. Lalu, klik SBN. Kamu bisa melihat rincian aset SBN yang kamu miliki dan detail histori setiap transaksi yang kamu lakukan. Sebelum rambutmu menjadi cetar, proses pemantauan portfoliomu udah kelar. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Ini Livia. Dia mau investasi obligasi sambil makan mie. Bisa. Dia tinggal acungkan jari, lalu dia klik. Taruh dulu dong sumpitnya. Nah, ambil handphonenya, lalu klik aplikasi Livin by Mandiri. Cus, dia langsung klik Livin Investasi. Dia bisa pesan dan bayar obligasi langsung di satu aplikasi. Proses registrasinya capcus tanpa harus datang ke cabang. Dia juga bisa pelajari estimasi pendapatannya. Lengkap. Semua di satu aplikasi. Livin by Mandiri. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial registrasi obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil ngopi.
Sambil ngaduk kopi, masuk deh ke aplikasi Livin by Mandiri. Di situ ada fitur Livin Investasi. Cus! Untuk mulai registrasi, klik banner daftar sekarang. Baca syarat dan ketentuannya sebelum klik setuju. Lengkapi data diri kamu. Nah, seruput pelan-pelan kopinya. Relax. Dan isi risk profile kuesioner dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening untuk sumber transaksi, cek semua data yang udah kamu masukkan dan klik kirim data registrasi. Habis itu masukkan PIN dan data kamu segera diproses deh. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli obligasi negara atau SBN paling cepat sedunia maya pakai Livin. Pertama, login ke aplikasi Livin by Mandiri. Terus klik fitur Livin Investasi di halaman utama. Pilih produk SBN yang tersedia, klik pesan sekarang. Pelajari produk dan memorandum informasi, lalu baca syarat dan ketentuannya. Input nominal dan verifikasi pemesanan. Cus, langsung klik bayar sekarang. Masukkan PIN. Dan tada, selamat, produknya udah masuk ke portofolio kamu. Loh, tutorialnya udah selesai, Mas. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial pencairan lebih awal obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil OOTD. Sambil ceki-ceki isi wardrobe, coba deh ceki-ceki aplikasi Livin by Mandiri. Klik fitur Livin Investasi. Nemu baju yang keren. Wait, kita selfie dulu. Nah, sekarang lanjut klik produk SBN yang mau dicairkan. Dan klik cairkan. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Masukkan nominal yang mau dicairkan. Masukkan PIN. Dan pencairan SBN kamu segera diproses. Dan kamu bisa lanjut OOTD. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial pemantauan portfolio obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil nyalon. Sit back, relax, lepaskan segala kepenatan di kepala. Perlahan buka aplikasi Livin by Mandiri. Lalu klik fitur Livin Investasi. Pertama, klik ringkasan portfolio. Lalu, klik SBN. Kamu bisa melihat rincian aset SBN yang kamu miliki dan detail histori setiap transaksi yang kamu lakukan. Sebelum rambutmu menjadi cetar, proses pemantauan portfoliomu udah kelar. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Ini Livia. Dia mau investasi obligasi sambil makan mie. Bisa. Dia tinggal acungkan jari, lalu dia klik. Taruh dulu dong sumpitnya. Nah, ambil handphonenya, lalu klik aplikasi Livin by Mandiri. Cus, dia langsung klik Livin Investasi. Dia bisa pesan dan bayar obligasi langsung di satu aplikasi. Proses registrasinya capcus tanpa harus datang ke cabang. Dia juga bisa pelajari estimasi pendapatannya. Lengkap. Semua di satu aplikasi. Livin by Mandiri. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial registrasi obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil ngopi. Sambil ngaduk kopi, masuk deh ke aplikasi Livin by Mandiri. Di situ ada fitur Livin Investasi. Cus! Untuk mulai registrasi, klik banner daftar sekarang. Baca syarat dan ketentuannya sebelum klik setuju. Lengkapi data diri kamu. Nah, seruput pelan-pelan kopinya. Relax. Dan isi risk profile kuesioner dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening untuk sumber transaksi, cek semua data yang udah kamu masukkan dan klik kirim data registrasi. Habis itu masukkan PIN dan data kamu segera diproses deh. Ini era baru investasi, Livin Investasi. Do it smart, do it now.
Tutorial beli obligasi negara atau SBN paling cepat sedunia maya pakai Livin. Pertama, login ke aplikasi Livin by Mandiri. Terus klik fitur Livin Investasi di halaman utama. Pilih produk SBN yang tersedia, klik pesan sekarang, pelajari produk dan memorandum informasi, lalu baca syarat dan ketentuannya, input nominal, dan verifikasi pemesanan. Cus, langsung klik bayar sekarang. Masukkan PIN, dan tada, selamat, produknya udah masuk ke portofolio kamu. Loh, tutorialnya udah selesai, Mas. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial pencairan lebih awal obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil OOTD. Sambil ceki-ceki isi wardrobe, coba deh ceki-ceki aplikasi Livin by Mandiri. Klik fitur Livin Investasi. Nemu baju yang keren? Wait, kita selfie dulu. Nah, sekarang lanjut klik produk SBN yang mau dicairkan. Dan klik cairkan. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Masukkan nominal yang mau dicairkan. Masukkan PIN. Dan pencairan SBN kamu segera diproses. Dan kamu bisa lanjut OOTD. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial pemantauan portfolio obligasi negara atau SBN pakai Livin sambil nyalon. Sit back, relax, lepaskan segala kepenatan di kepala. Perlahan buka aplikasi Livin by Mandiri. Lalu klik fitur Livin Investasi. Pertama, klik ringkasan portfolio. Lalu klik SBN. Kamu bisa melihat rincian aset SBN yang kamu miliki dan detail histori setiap transaksi yang kamu lakukan. Sebelum rambutmu menjadi cetar, proses pemantauan portfoliomu udah kelar. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Disiarkan langsung dari Studio 606 Training Center Mandiri University, kami persembahkan. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa dan ibadahnya dilancarkan. Oke, selamat datang kepada seluruh nasabah utama Bank Mandiri dalam acara Mandiri Beraksi, Belajar Asik Investasi, volume keempat, tahun 2023. Acara hari ini adalah spesial edisi Ramadan yang berjudul Menakar Dampak Bulan Ramadan pada Pasar Saham dan Obligasi. Perkenalkan, saya Ditya Surasa, Wealth Specialist and Advisory dari Bank Mandiri yang akan memandu webinar pada sore hari ini. Mandiri Beraksi atau Belajar Investasi merupakan webinar rutin yang diselenggarakan oleh kita ya Bank Mandiri untuk sharing terkait tren investasi dan kondisi market terkini tentunya kepada seluruh nasabah Bank Mandiri. Nah, secara khusus di bulan Ramadan ini, sambil ngabuburit nih, kita akan mendengarkan sharing dan pemaparan dari para narasumber tentang investasi dan kaitannya dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tentunya bukan halangan nih buat Bapak Ibu semua untuk berinvestasi. Lalu tentunya kita penasaran bagaimana dampak bulan Ramadan pada pasar saham dan obligasi gitu ya. Nah, kita langsung aja kita sapa kedua narasumber kita hari ini. Pertama, kita telah kedatangan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita semua, Mbak Prita Gozi. Beliau merupakan
Principal Consultant dan CEO Zap Finance sejak 2009. Halo, apa kabar, Mbak? Hai, Mas Ditya. Halo, gimana kabarnya? Puasa, Mbak? Insya Allah, alhamdulillah kabar aku juga baik. Semoga semua juga yang hadir di sini juga baik dan juga sehat. Dan semuanya glowing ya, nggak cuma muka tapi juga dompet. Amin, amin, amin. Oke, yang kedua adalah narasumber yang namanya Mbak Monique Agustia. Beliau adalah Vice President Sales and Distribution dari PT Ashmore Asset Management Indonesia. Halo Mbak Monique, apa kabar? Halo Mas Ditya, kabar baik. Mas Ditya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apalagi ketemu sama Mbak Prita sama Mbak Monique nih makin baik lagi nih acara ngabuburit webinar kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih nih Mbak-Mbak yang sudah hadir untuk memberikan pemaparan kepada nasabah utama Bank Mandiri. Sebelum kita mulai, kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, akan ada sesi tanya jawab nanti di akhir acara. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung meninggalkan pertanyaan di kolom chat atau di kolom Q&A. Gitu. Nanti kita akan pilih pertanyaan terbaik, mungkin kita bisa ambil 3 atau 4 pertanyaan terbaik yang akan kita bacakan untuk nanya langsung ke Mbak Monique dan Mbak Prita. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai talk show kita pada sore hari ini. Oke, pertama mungkin aku pengen nanya Mbak Prita dulu nih. Tadi kan kita kenalin Mbak Prita pertama, jadi kita tanya Mbak Prita dulu. Mbak, jadi bagaimana sih cara mengatur keuangan yang ideal saat datangnya bulan Ramadan? Dan kira-kira apa aja nih pos pengeluaran yang paling besar pada saat bulan Ramadan? Karena pastinya ya dengan mau bukber, mau beli takjil gitu ya. Nah itu pasti ada pengeluaran yang besar. Bagaimana Mbak? Ya, jadi kalau kita udah ngomongin bulan Ramadan nih semua kan suka cita banget ya gitu. Apalagi very festive gitu, siapapun lah yang puasa, nggak puasa, semuanya deh pokoknya kumplek-blek lah istilahnya seperti itu. Apalagi kita kan sekarang memasuki tahun yang bisa dibilang aktivitas yang berbeda ya Mas Ditya dengan beberapa tahun sebelumnya, dimana kita sempat di rumah aja. Jadi pastinya nih mengatur keuangan saat ini tuh jadi lebih menantang lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau tahun sebelumnya kita kayak udah di remnya tuh udah dari rem dari luar gitu loh, mau gak mau emang kita mesti di rumah, kita mesti ini, mesti itu, tentu lebih mudah untuk kita menata keuangan. Tapi kalau sekarang remnya tuh kan harus dari diri sendiri. Tapi kok iya benar mesti di rem atau gimana? Kan kira-kira gitu. Nah, aku tuh punya ada beberapa hal nih yang bisa aku share kepada semua yang sudah hadir di sini, Mas Ditya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau misalnya kita saat ini memiliki pengeluaran-pengeluaran, itu sebetulnya kita mesti membuat yang namanya anggaran terlebih dahulu. Karena aku nggak akan berhenti ya menampilkan slide ini. Menurut aku ini penting banget untuk teman-teman jadi checklist lagi. Jadi aku yakin sebenarnya teman-teman itu udah memiliki yang namanya, okay, aku sebenarnya mau bikin pengeluaran seperti apa. Tapi aku kasih lagi nih checklistnya. Nah, checklist mengatur anggaran bulanan selama Ramadan itu memang sebisa mungkin kita atur menjadi 7 bagian. Bagian yang pertama pastinya adalah biaya hidup bulanan dan kalau kita memang masih memiliki cicilan dan lain-lain. Nah, sebisa mungkin ini tuh kita patok maksimal itu adalah 60% dari penghasilan kita nih teman-teman. Terus, jangan melupakan zakat sedekah sosial. Nah, sebenarnya zakat apa sih yang memang wajib kita bayarkan nih untuk umat muslim di bulan Ramadan? Sebetulnya zakat fitrah. Jadi maksudnya gini, jangan kebalik teman-teman. Misalnya teman-teman berpikir bahwa yang utama adalah zakat mal terlebih dahulu. Itu betul utama, tapi pada saat penghasilan kita mungkin saat ini agak terbatas, nah kita tuh harus mendahulukan zakat fitrah. Kenapa? Karena memang zakat itulah yang harus kita bayarkan di bulan Ramadan ini. Jadi jangan kebalik. Terus pastinya kita kan kepingin ya sedekah sosial dan lain-lain. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini terpaksa membuat
batasan ya sekitar 5% dari penghasilan kita. Kenapa? Karena kita juga harus menyisikan 5% untuk dana darurat. Aku akan sangat stress out pentingnya dana darurat ya teman-teman di masa bulan Ramadan dan nanti Lebaran, karena hampir pasti itu akan terpakai. Nah, kalau premi asuransi gimana ya? Prinsipnya ini sebetulnya tetap melakukan hal yang biasa kita lakukan nih teman-teman. Nah, kalau nabung dan investasi itu juga pasti harusnya kita bisa lakukan. Ini kita ngomong dari gaji bulanan kita ya, bukan dari THR kita nih teman-teman. Jadi ini kita ngomongin yang memang pasti-pasti kita dapat, dan tentunya di sini ada gaya hidup dan hiburan. Gimana sih kira-kira potretnya kalau kita masukkan sesuai dengan penghasilan kita? Oke, kembali lagi, ini adalah penghasilan. Jadi penghasilan dalam hal ini mungkin kalau di sini teman-teman adalah karyawan, kita dapat gaji. Nah, tentu saja kalau kita sudah menikah, maka kita bisa lihat nih apakah kita menggabungkan gaji kita dengan pasangan atau tidak. So, artinya ini semua adalah pengeluaran yang akan kita lakukan based on gaji yang kita peroleh, bukan THR-nya. Jadi kalau kita ngomongin THR atau bonus itu di luar daripada ini. Nah, kalau gitu masuk ke mana nih prioritas pengeluaran-pengeluaran kita? Tentu aja prioritas pengeluaran kita itu harus kita ambil dari 60% teman-teman. Jadi dari 60% ini itu yang akan nanti kita coba keluarkan menjadi 6 hal yang biasa kita lakukan nih pada saat di bulan Ramadan. Yang pertama pastinya aku ingetin sekali lagi zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini kalau memang teman-teman ngambil dari zakat sedekah sosial itu bisa. Tapi kalau misalnya memang teman-teman merasa bahwa aku kalau yang 5% itu udah kebiasaan Mbak Prita, misalnya aku memang kebiasaan setiap dapat penghasilan langsung kekuarin zakatnya, atau misalnya aku memang udah meniatkan untuk bayar zakat mal dan lain-lain, ya udah berarti artinya zakat fitrah teman-teman ambil dari yang 60%. Kalau THR untuk pekerja dan angpau itu tidak ambil dari gaji, tetapi ambilnya nanti dari THR kita. Nah, takjil dan bukber itu ngambil dari gaji. Takjil dan bukber ini sebetulnya masuknya ke biaya hidup biasa. Mudik dan liburan ngambilnya dari THR, jadi bukan dari gaji. Sedangkan kalau kita punya kirim-kirim hamper sedekah, nah ini sebetulnya aku akan ngambil dulu dari si sedekah yang 5%. Tapi kalau ternyata, oh lebih nih list yang mau dikasih gitu, nah berarti terpaksa mesti ngambil dari gaya hidup kita. Otomatis beli-beli yang ingin dibeli akhirnya terpaksa ngalah gitu. Kalau memang teman-teman atau semua yang hadir di sini kepingin memberikan hampers terlebih dahulu. Jadi itu kira-kira hal-hal yang akan terjadi nih, Mas Ditya. Jadi kalau misalnya dilihat, okay, prioritas seperti apa ya, seperti itu. Terus kalau dilihat apa sih yang kira-kira bakal bengkak, yang udah pasti bakal bengkak tuh ya kalau berdasarkan survei, itu yang paling pertama adalah dibilang ini yang pasti melonjak nanti adalah pasti di makanan gitu ya. Jadi kalau dilihat memang survei pengeluaran kita itu mostly akan banyak sekali keluar di makanan, dan ini katanya sih 43% orang itu akan mengalami lonjakan gitu loh. Lonjakan pengeluaran ya dari normalnya kita. Mungkin hanya 19% yang bilang oh enggak akan ada perubahan gitu loh. Dan kira-kira lonjakannya itu antara 25-50%. Jadi artinya gini, kalau teman-teman biasa mengeluarkan 10 juta per bulan, kemungkinan di bulan Ramadan ini jadi 15 juta. Nah, masalahnya gaji kita tuh sebenarnya 15 juta apa enggak? Kalau gaji kita 15 juta, aman-aman aja. Tapi kalau gaji kita tidak 15 juta, berarti sisanya pasti ngambil dari THR. Di mana aja sih kita mesti waspada? Biasanya kita akan waspada di beberapa tempat. Yang pertama pastinya pos belanja makanan. Entah kenapa, padahal katanya sih makannya lebih dikit, tapi pengeluarannya lebih banyak ya. Terus pos hadiah, apalagi sekarang sepertinya kirim hampers dan lain-lain tuh menjadi hal yang sangat-sangat sering dilakukan. Dan pos belanja pribadi. Jadi misalnya kayak buat bukber aja nih, mau cari OOTD lah, atau misalnya nanti buat lebaran dan lain-lain. Nah, itu kadang-kadang kita suka kebablasan. Makanya penting banget untuk teman-teman punya anggaran semuanya ini di awal gitu. Oke, terima kasih Mbak Prita. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat tuh ya. Kalau misalnya tadi ada 60% itu dari biaya hidup gitu ya. Nah, itu terus ada dana darurat, ada investasi, dan jangan lupa zakat gitu ya Bapak Ibu. Udah pasti zakat itu jangan dilupakan. Nah, tadi kalau kita lihat tadi ya, Mbak Prita menjelaskan bahwa biasanya orang-orang itu melonjaknya itu paling besar di makanan ya Mbak ya. Paling besar itu di makanan. Nah, kebetulan kita ada Mbak Monik juga di sini. Kita akan coba tanya nih. Kalau kita lihat tadi ya, dengan melonjak di makanan, kan sekarang lagi ada kenaikan harga-harga makanan nih Mbak. Terutama
makanan pokok ya, kayak cabai, bawang gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk Mbak Monique, gimana sih kondisi ekonomi biasanya di saat bulan Ramadan? Dan bagaimana kiat-kiat investasi nih ya, pada saat harga-harga itu lagi naik, Mbak? Mbak Monique masih di mute sepertinya, Mbak. Oke, aku sambil izin share screen ya, Mas Ditya, Mbak Prita. Boleh. Oke, iya, thank you Mas Ditya, Mbak Prita buat kesempatannya. Benar kalau yang Mas Ditya bilang, biasanya memang kondisi harga-harga makanan itu cenderung naik di bulan Ramadan. Dan penjualan secara keseluruhan pun biasanya meningkat 1-2 minggu menjelang Lebaran, terutama pada saat momen-momen THR dibagikan secara keseluruhan. Nah, tahun ini yang menarik dari Capital Market sama Bank Indonesia punya perspektif, Bank Indonesia sendiri pun sudah siap-siap nih Mas Ditya untuk menyiapkan uang tunai sebesar 195 triliun khusus tahun ini atau meningkat 8,22% dari tahun lalu. Selain itu kalau kita perhatikan perputaran uang nanti di Indonesia itu selama masa Lebaran dan Ramadan itu akan bertambah menjadi kurang lebih sekitar 243 triliun atau bertambah 22 triliun dibanding perputaran uang di tahun lalu hanya 221 triliun. Jadi kelihatan bahwa memang karena kondisi ekonominya lebih baik di tahun ini dibanding di tahun lalu, PPKM sudah tidak ada lagi. Ada juga yang bilang ini revenge spending, balas dendam ya, udah 3 tahun di lockdown, nggak bisa kemana-mana. Bahkan pemerintah pun tahun ini menargetkan jumlah masyarakat Indonesia akan mudik pulang kampung itu sekitar 120 juta orang, Mas Ditya, atau naik kurang lebih di kisaran 50% dibanding tahun lalu. Nah, ini ada slide yang Ashmore share, ini kita punya analis minggu lalu baru ground visit untuk ke sektor-sektor consumer dan retailers untuk lihat kejadiannya di lapangan itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari food traffic, udah lumayan padat merayap ya, 3 minggu sebelum Ramadan udah kelihatan pengunjungnya bertambah. Dari segi companies punya consumer, produksinya juga sudah ditingkatkan untuk penjual-penjual ini 1-2 bulan sebelum Ramadan. Dan kalau kita lihat memang di kuartal kedua ini, karena Lebaran dan Ramadannya agak lebih cepat ya maju di first half, di semester 1, ini akan menjadi kuartal terkuat dari festive season sepanjang tahun 2023. Dan kalau kita ngobrol sama beberapa pedagang, bahkan beberapa emiten retailers, 40% dari mereka punya sales volume growth itu biasanya datang di festive season menjelang Ramadan dan Lebaran. Jadi kalau lihat kondisi ekonomi di bulan Ramadan tentunya cukup menggairahkan ya Mas Ditya, melihat sudah tidak ada lagi PPKM, revenge spending, dan kalau kita perhatikan tahun ini dari capital market perspective, especially from Ashmore, kita lihat kondisi ekonomi akan menjadi lebih baik dibanding di tahun-tahun sebelumnya waktu kita masih berada di masa pandemi. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Mas Ditya. Oke, terima kasih Mbak Monique gitu ya, detail banget. Jadi kalau misalnya kondisi ekonomi pada saat bulan Ramadan tahun ini diprediksikan menggairahkan gitu ya, kata Mbak Monique gitu ya. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di saat masih ada PPKM gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat menarik banget gitu ya. Tadi Mbak Monique juga sempat memaparkan bahwa yang mudik itu bisa naik 50% gitu ya. Nah, bagaimana dengan investasi gitu ya, pastinya Bapak Ibu. Nah, ini walaupun misalnya dapat THR gitu, udah pasti dapat THR, tapi pengeluaran di bulan ini, di tahun ini itu pasti lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, ini mungkin untuk Mbak Prita gitu ya. Gimana sih Mbak tips investasi pada saat Ramadan? Kita kan tadi udah berpegang nih ya, Mas Ditya dan Mbak Monique tadi terhadap anggaran yang mungkin kita punya itu pasti kita bagi menjadi 3 hal besar, living, saving, playing. Nah, kalau kita lihat then decision-nya tuh gimana? Nah, ini sebenarnya nanti tiap orang akan keputusan finansialnya tuh beda-beda. Kalau kita selama ini nih normalnya dapat gaji sekian dan gaji kita kan nggak nambah ya di bulan Ramadan gitu loh sebenarnya, ya sama-sama aja gitu. Kalau kita ngerasa penghasilan kita bertambah itu sebenarnya datangnya dari THR atau mungkin datang dari penghasilan lain, barangkali di sini ada yang dapat bonus gitu kan, yang kebetulan turunnya juga momennya bulan-bulan bonusnya tuh mirip nih dengan THR. Jadi selain dari penghasilan gaji yang memang kita udah biasa keluarkan, kita dapat additional penghasilan yang memang hanya sesekali aja ini.
Nah, pertanyaannya adalah gimana kita ngebuang si THR tersebut? Yang mana yang teman-teman akan naikkan? Apakah teman-teman langsung menaikkan porsi playing tetapi savingnya sama? Atau teman-teman boleh nih naikin sedikit living, karena kan tadi logikanya Ramadan iya sih bertambah gitu ya. Pertanyaannya Ramadan bertambahnya ini sebenarnya di bagian mana nih? Apakah di bagian biaya hidup yang tadi Prita bilang yang 60% tadi itu, atau memang playing kita yang naik? Kalau logikanya tadi bilang, oh kan bahan pokok naik apa segala macam, berarti dengan living yang sama harusnya livingnya naik dikit. Karena cuman karena kenaikan itu karena bahan pokok. Tapi pada saat playingnya juga teman-teman naikin, berarti ada perubahan gaya hidup di situ. Jadi kita nggak bisa nyalahin kenaikan makanan pokok dan lain, emang dasar kitanya aja yang belanja aja lebih banyak gitu kan, istilahnya kayak gitu. Nah itu kemungkinan dari mana tuh datangnya? Nah kemungkinan yang tadi nih, wah nih kayak-kayaknya nih kemungkinan dari mudik gitu. Karena itu yang berubah yang sebelumnya tidak kita lakukan. Pertanyaannya, mudik ini mau kita alokasikan berapa, dan saving kita itu mau kita alokasikan berapa. Aku punya tips nih untuk gimana teman-teman mungkin sebagai gambaran, checklist aja gimana membagi alokasi THR tahun ini. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya kita masih bisa membagi THR kita itu untuk 3 porsi yang tadi aku sebutkan, yaitu living, saving, dan playing. Pertanyaannya, teman-teman di sini mau mengalokasikan paling banyak kemana? Hampir pasti pengeluaran living itu tetap akan naik, teman-teman. Jadi kalau tadi kita lihat di yang slide sebelumnya tadi itu kan memang livingnya sedikit lebih naik. Nah, livingnya sedikit lebih naik itu kenapa? Ya karena mungkin di sini teman-teman mau ngebayarin zakat mal yang kemarin-kemarin nggak kebayar. Atau misalnya di sini teman-teman juga mau bayarin zakat fitrah. Terus ada pengeluaran-pengeluaran tahunan yang mau teman-teman bayarin juga gitu kan. Misalnya kayak THR buat pekerja di rumah dan lain-lain. Dan mungkin teman-teman sebagian di sini merasa bahwa wah, ini nih saat yang tepat nih buat aku sedikit melunasi pinjaman yang mungkin kemarin udah aku lakukan duluan. Jadi pinjaman online sih biasanya ya. Itu mungkin kita akan ambil di situ sekitar 50% dari THR kita. Terus yang untuk saving, nah ini harusnya ada kebagian nih. Makanya kalau tadi kita lihat ya dari grafik yang tadi itu savingnya naik tuh dari mana gitu. Ya dari THR ini. Nah dari THR ini itu sebenarnya akan lari ke dana darurat dan investasi. Karena aku ingetin berkali-kali dana darurat itu kan memang harus ada. Dan biasanya kita suka kepake. Nah ini sebenarnya momen yang pas nih buat nyuntikin lagi dana darurat. Dan momen yang pas untuk top up investasi kita atau menambah investasi kita. Jadi sebenarnya jatah mudik kebagiannya berapa? Ya basically mudik sebuah kebagiannya 20%. Nah kalau misalnya aku mudiknya udah pasti lebih besar banget. Nah aku ambil dari mana? Biasanya kalau itu yang teman-teman lakukan, kita akan ambil dari living. Sehingga mungkin melunasi pinjaman itu jadinya nggak bisa. Karena itu kita taruh di bagian yang si playing. Jadi oh aku punya 30% buat mudik. Yah masih kurang juga Prita, misalnya gitu. Oke, berarti teman-teman ngambil lagi dari pengeluaran tahunan. Otomatis mungkin di sini cuma THR doang kali ya, tapi baju lebarannya kali nggak ganti apa bagaimana lah gitu. Ambil lagi 10%, jadi aku jadi punya 40% buat mudik, 20% buat bayar zakat sedekah, terus tetap 10% buat THR orang-orang kerja buat kita, angpau dan lain-lain, dan teman-teman masih tetap keep sekitar 30% itu untuk investment. Jadi 20%-nya investment, 10%-nya dana darurat. Jadi mungkin ini nih yang bisa teman-teman lakukan kalau nanti teman-teman dapat THR. Gitu kira-kira Mas Ditya. Oke, menarik banget nih. Jadi udah dikasih tahu strategi dan tipsnya bagaimana cara mengelola tuh tadi. Ada saving, ada playing gitu ya, ada living gitu. Jadi kalau kita lihat nih, naikin living dan itu bisa membuat di saat pada saat ini ya, itu bisa naikin dana darurat tadi ya. Kita nambahin dana darurat dan nambahin dana investasi juga ya Mbak Prita ya. Jadi itu adalah kesempatan buat Bapak Ibu semua untuk dengan adanya kenaikan tadi itu, kenaikan harga gitu ya, itu malah nambahin dari porsi-porsi investasi juga gitu. Oke, sebelum kita lanjut, kami juga ingin informasikan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung nih ya kepada narasumber kita. Akan ada sesi tanya jawab nanti di akhir. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat dan Q&A gitu ya. Jadi di bawah itu ada kolom chat, Q&A, tulis aja di situ. Nanti kita akan pilih penanya terbaik gitu ya. Nanti kita akan bacakan di situ. Oke, nah selanjutnya kita ke Mbak Monik nih ya. Mbak, tadi kan kita udah bicara tentang kenaikan harga makanan gitu ya di bulan Ramadan gitu. Nah, ini import bahan makanan pun pasti naik gitu ya kayaknya ya gitu. Dan ini
membuat trade surplus pun diprediksikan akan turun gitu ya, dari surplus malah turun gitu ya. Nah ini sebagai efek dari bulan Ramadan gitu ya, pengaruhnya terhadap pasar investasi pada saat ini apa nih Mbak Muni? Thank you Mas Ditya, thank you Mbak Prita. Jadi menyambung yang Mbak Prita sampaikan, benar sih, kemungkinan livingnya agak naik, naiknya bahkan lebih banyak sebenarnya dari kenaikan inflasi gitu kan. Jadi kalau kita bilang harga barang-barang pasti naik, betul. Kalau lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, Mas Ditya, di April tahun lalu waktu ada bulan Ramadan, itu inflasi itu naik kurang lebih sekitar 0,95%. Di bulan Mei waktu terjadinya Lebaran, inflasinya naik sekitar 0,4%. Memang komponen terbesar dari kenaikan harga barang-barang di masa bulan Lebaran dan Ramadan itu ada di makanan, minuman, tembakau, juga kelompok transportasi. Jadi karena adanya seasonality atau festive holiday season, memang betul inflasi harga barang-barang kecenderungannya naik. Tapi kalau ditanya apakah naiknya signifikan, nah, kurang lebih secara data historis sih sekitar 0,5-0,7% bulan per bulan, month on month level. Tapi kenaikannya ini cenderung akan mulai melandai saat kita sudah tidak memasuki bulan Ramadan dan Lebaran. Tapi biasanya di saat ada kenaikan harga secara keseluruhan, import naik itu mengurangi trade balance dari Indonesia sendiri. Sebenarnya pemerintah pun sudah melakukan beberapa kebijakan untuk menjaga supaya laju inflasi itu naiknya tidak berlebihan. Tahun ini ada 3 pilar yang pemerintah sudah lakukan. Mereka akan melakukan yang namanya operasi pasar, itu untuk make sure ketersediaan bahan pangan pokok ada dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat kita. Yang kedua ada program pangan murah. Yang ketiga ada pemberian subsidi transportasi. Jadi betul Mas Ditya, inflasi naik sementara, tapi secara tahunan cukup aman terkendali, tahun ini sekitar 5-5,5%. Trade balance kecenderungan agak sedikit turun. Kalau kita lihat setiap kali momen Lebaran, trade surplus kita agak sedikit melemah. Tapi kalau kita ambil ini data 5 tahun terakhir, kelihatan bahwa Indonesia yang sekarang sebenarnya sudah sangat berbeda dengan Indonesia yang dulu. Jadi kalau di 2018 kita punya trade surplus itu cuma sekitar 2 miliar US dollar. Per Februari kemarin, 5 tahun terakhir, kita punya trade surplus sudah meningkat menjadi 5,5 miliar US dollar. Atau kenaikannya bisa hampir 2,5 kali lipat. Kenapa? Karena meskipun ada momen seasonality Lebaran dan Ramadan, kalau kita lihat holistic view dari segi trade balance kita, Indonesia sekarang sudah mengalami life changing skenario, karena kita sudah menjadi Indonesia yang berubah, masuk ke new economy dengan adanya proyek downstreaming dari hulu ke hilir untuk Pak Jokowi punya proyek, terutama bicara tentang proyek downstreaming dari nickel related. Jadi ini sedikit gambaran Bapak-Ibu nasabah Bank Mandiri yang saya hormati. Ini beberapa gambaran untuk industrial park yang sudah berjalan di Indonesia, ada di Morowali, ada di Wedabe, ada di Kalimantan Utara, dengan size yang sangat-sangat masif, yang membuat meskipun tadi balik lagi ke pertanyaan Mas Ditya, inflasi naik, import naik, kita punya trade balance sedikit turun di masa-masa Lebaran dan Ramadan, tapi secara overall karena adanya life changing skenario dari downstreaming, Pak Jokowi punya project, sehingga kita punya ekspor, kita punya primadona ekspor baru, tidak hanya bicara tentang batu bara yang kita ekspor atau CPO, tapi kita bisa menjadi negara dengan eksportif nickel size yang besar, sekitar 20-30 miliar US dollar per tahunnya. Jadi dari Ashmore kita tidak khawatir mengenai seasonality short term impact dari Ramadan dan Lebaran, tapi kita lihat secara keseluruhan impact-nya masih positif buat Indonesia secara overall di 2023 ini Mas Ditya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Monik gitu ya. Jadi detail banget Bapak Ibu gitu ya, sudah diberitahu oleh Mbak Monik terkait dengan kenaikan inflasi gitu ya, adanya inflasi dari tahun lalu ya, tahun lalu pun inflasi juga naik gitu tahun lalu, dan itu membuat harga makanan, minuman, tadi rokok gitu ya, tembakau gitu ya. Nah ini akan membuat masyarakat gitu ya bisa melakukan yang namanya compulsive spending. Nah ini banyak nih pasti ya nasabah-nasabah Bank Mandiri atau teman-teman di masyarakat gitu ya. Kita coba tanya ke Mbak Prita nih, bagaimana sih Mbak cara mencegah
compulsive spending saat bulan Ramadan? Oke, aku ada beberapa tips yang sebenarnya udah aku siapin juga nih buat semua yang hadir di sini. Basically pada saat kita mau melihat apakah kita termasuk orang yang kompulsif atau tidak ya. Karena kalau kita bicara kompulsif itu lebih parah daripada impulsif. Kalau impulsif itu cuma sesekali, tetapi kalau kompulsif itu kayak sometimes kita udah ya udah deh mumpung nih, mungkin bahasa gitu ya. Oh, mumpung nih gitu. Jadi nomor satu, kalau aku selalu saran adalah take a pause before anything. Jadi yang membuat kita itu kompulsif itu karena kita tuh nggak mikir lagi gitu loh. Kayak tangan tuh kayak udah jalan sendiri lah, terus kayak lihat apa tuh, udah kayak harus inilah, kalau ada bazar juga kayak harus dapet lah. Coba kita take a pause deh, jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, kita diam dulu. Kayak misalnya nih, kayak ada bazar atau apa, teman-teman sebenarnya mau nggak ngantri separah itu? Kalau memang teman-teman rela ngantri separah itu, desek-desekan dan sebagainya, ada kemungkinan memang teman-teman pengen banget barangnya. Tapi kalau ternyata, duh males banget sih, pokoknya udah mulai ada kata males banget apa gimana, udah aja skip aja atau gimana, itu sebenarnya tanda-tanda bahwa kita tuh belum tentu benar-benar membutuhkan atau menginginkan barang tersebut. Terus yang kedua adalah create money diary. Money diary ini tuh after kita melakukan spending. Jadi misalnya di bulan Ramadan ini, itu setiap pekan gitu ya, kita bikin aja gitu kayak journaling gitu ya, refleksi diri kita sendiri, apa aja sih udah kita keluarin. Dan sebenarnya pada saat bikin money diary, salah satu patokan yang bisa kita lihat itu adalah lemari kita, teman-teman. Lemari pakaian, lemari sepatu, atau lemari-lemari lainnya, kalau untuk para perempuan mungkin skincare, untuk para pria aku gak tahu apa lagi. Intinya kalau kita udah kesulitan nutup gitu ya, atau udah mulai numpuk ke tempat yang tidak seharusnya, itu sepertinya kita sudah kebanyakan. Jadi mungkin harus ada yang kita lakukan dulu, misalnya decluttering dan lain-lain, baru kita bisa isi lagi. Lalu yang ketiga, stop using consumption to feel better emotionally. Ini penting, karena kadang-kadang kita tuh terlalu kompulsif karena kita pengen feel better. Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang sedang bersedih, apalagi mungkin kayak kemarin kan ceritanya nih, sekarang budak aku paham gitu ya, anakku lagi mau masuk kuliah. Ada beberapa mungkin di sini yang mungkin anak-anaknya atau ponakannya atau adiknya gitu yang juga lagi masuk kuliah, terus kemarin aduh nggak keterima nih atau belum keterima, sedih dan lain-lain. Nah, udah shopping aja deh gitu. Nah, contoh-contoh seperti itulah gitu yang membuat kita tuh sebetulnya bisa menjadi kompulsif dan itu sebaiknya dihindari. Yang keempat, coba change buying mindset. Jadi maksudnya gini, kalau buying mindset kita itu, kita tuh melihat barang tuh gimana sih? Kita tuh membeli barang tuh karena harga atau karena value? Karena pada saat kita membeli karena harga, maka kita akan mudah banget tergerak dengan promo. Karena yang kita lihat, oh murah atau oh turun harga, kita beli. Tapi pada saat kita lihatnya value, yang kita lihat itu adalah apakah barang tersebut akan bermanfaat buat kita atau enggak. Ini agak beda konsepnya dengan frugal ya. Kalau frugal tuh selalu cari yang paling murah. Sedangkan kalau ini kita lebih melihat manfaatnya ada nggak buat kita? Mungkin buat orang lain ada, buat kita nggak ada gitu, atau sebaliknya. Jadi itu contoh merubah buying mindset yang sebelumnya based on price, sekarang adalah based on value. Dan yang terakhir, create doable budget. Jadi aku balikin lagi ke materi awal tadi kita, memang teman-teman mesti bikin anggaran, tapi bikinlah anggaran yang doable, artinya memang mungkin dilakukan. Yang konsep tadi aku share itu adalah konsep yang paling ideal, namanya Zapfin, makanya itu dibagi menjadi 7 hal seperti itu. Aku tapi susah banget cerita melakukan itu. Oke, kita mundur dikit yuk, berarti kita pakai living, saving, playing aja, dibagi 3. Aku lebih susah lagi, apa segala macam. Ya udah, berarti mungkin penghasilan kita saat ini belum bisa untuk melakukan budgeting seperti yang tadi aku share. Berarti teman-teman pakai namanya zero sum budgeting. Kalau zero sum budgeting itu, basically teman-teman buang dulu semuanya untuk living, tapi teman-teman sisakan sedikit adalah untuk saving. Jadi memang terpaksa savingnya tuh jadi di belakang, karena mungkin penghasilannya belum mencapai ke taraf tersebut. Malah mungkin dipaksakan, misalnya bisa saving banyak, tetapi mengakibatkan jadi munculnya pinjaman online. Nah itu juga nggak bener tuh, kayak gitu gitu ya. Jadi kita lihat juga kita bisanya seperti apa. Tapi jangan dibalik. Sebenarnya teman-teman udah bisa nih pakai metode yang tadi, tapi teman-teman masih enak-enak lagi pakai zero sum budgeting. Nah itu yang salah. Karena sebetulnya kita harusnya udah bisa naik kelas, tapi kita masih stay di kelas yang sama, seakan-akan penghasilan kita masih sama dengan 15 tahun yang lalu. Kira-kira gitu Mas Ditya. Oke, wah ini detail banget nih ya Mbak Prita. Yang aku paling menarik adalah create money diary gitu ya. Jadi kita harus buat nih gitu, dan kalau kita mau buat budget gitu ya, dianjurkan yang budgetnya itu doable gitu, yang bisa emang mampu kita lakukan gitu kan. Jangan buat budget yang berlebihan sampai akhirnya wah compulsive spending gitu ya nanti di situnya.
Oke, nah selanjutnya nih ya, mungkin aku akan membahas tentang produk investasi. Salah satunya kan pasar obligasi ya, yang kita punya ada di Bank Mandiri. Untuk Mbak Monik, kira-kira bagaimana nih peluang investasi obligasi saat Ramadan? Pas kalau kita tahu ya, suku bunga Bank Indonesia ini udah nggak dinaikin lagi, udah dua kali berturut-turut nggak dinaikin. Nah ini gimana peluangnya nih Mbak? Oke, thank you Mas Titya. Betul banget kalau kita lihat, mungkin ya agak a bit technical ya, karena bicara pasar obligasi kita harus touch a little bit about global. Jadi kalau kita lihat di bulan Maret ini kan volatility-nya super duper intens, karena kalau Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri sempat lihat berita, itu kelihatan banget ada isu soal Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, yang membuat memang volatility market secara keseluruhan naik turun. Dan narasinya berubah, Mas Ditya, dari yang sebelum kejadian Silicon Valley Bank di awal Maret, gitu ya, market itu masih berharap Fed atau Bank Sentral Amerika masih terus akan menaikkan suku bunga sampai ke level 5,5% tahun ini. Tapi begitu ada banking crisis issue di US memicu ke Europe, ekspektasinya berubah. Jadi Fed atau Bank Sentral Amerika kemungkinan sudah mencapai titik tertinggi untuk menaikkan suku bunga di level 5% dan tidak menutup kemungkinan akan mulai melakukan pemotongan suku bunga lebih lanjut sampai akhir tahun 2023. Jadi dari 5% pelan-pelan turun sampai ke 4%. Kenapa masih dibahas soal ini? Karena tentunya dengan penurunan suku bunga lebih lanjut, ini yang memberikan positioning yang menarik ya untuk kondisi pasar obligasi Indonesia di tahun 2023 ini, apalagi kalau kita perhatikan tahun ini supply dari pasar obligasi cenderung akan lebih terbatas dibanding tahun lalu. Kenapa? Karena tahun lalu pemerintah itu menargetkan fiscal deficit di kisaran 4%. Tapi ternyata karena penerimaan pajaknya bertambah, ekspor bagus, importnya nggak terlalu banyak, fiscal deficitnya nggak selebar yang diprediksi di awal, hanya sekitar 2,3%, sehingga pemerintah punya sisa anggaran lebih di kisaran 350-400 triliun. Nah, untuk Bapak-Ibu mungkin yang sempat membeli misalnya pasar obligasi, setiap kali lelang ini sekarang issuance-nya udah makin berkurang. Biasanya pemerintah release issuance sekitar 23 triliun per lelang. Sekarang udah turun 10%, sekitar 20 triliun per lelang. Kenapa? Ya karena supply-nya berlebih, supply-nya terbatas, tingkat permintaan pasar obligasi baik dari investor retail ataupun investor luar juga meningkat, dan ini yang membuat dari Ashmore kita lihat tahun ini tuh tahun yang menarik sekali untuk pasar obligasi. Selain itu, another big thing buat pasar obligasi kita adalah kemungkinan Indonesia itu bisa mendapatkan upgrade rating, on the right track to get an upgrade. Kenapa? Karena saat ini kita punya rating buat buat negara kita itu triple B plus rating, Bapak Ibu. Dan kalau kita coba compare kondisi fundamental dari segi makroekonomi Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang sama-sama triple B rating, kita tuh jauh lebih bagus dari segi nominal GDP, dari segi current account kita yang surplus, kita nggak defisit, inflasi kita 5,5%, rata-rata another triple B rating country itu di 9,8%. Jadi, kalau kita lihat, Ibu Sri Mulyani kan tahun depan masa pemerintahnya berakhir, Ibu punya mimpi bahwa untuk bawa kita menjadi negara dengan rating A+. Jadi kalau memang itu kejadian, impact-nya akan positif dan signifikan untuk pasar obligasi kita di tahun ini dan di tahun depan. Kurang lebih gambarnya seperti itu, Mas Ditya. Oke, terima kasih Mbak Monik nih ya. Menarik banget gitu ya Bapak-Ibu. Jadi tadi kalau kita lihat sendiri dengan adanya banking crisis gitu ya, SVB gitu ya, nah itu juga akan mempengaruhi pasar saham pastinya ya Mbak Monik ya. Nah cuman sebelum kita ke situ, aku mau ingetin Bapak Ibu nasabah utama Bank Mandiri, kalau yang mau bertanya langsung bisa langsung tanya di kolom chat di Q&A. Nanti di akhir acara kita akan adakan sesi tanya jawab dengan Mbak Prita dan Mbak Monik gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi saya udah singgung sedikit mengenai pasar saham. Mungkin ke Mbak Monik lah, kira-kira untuk pasar saham sektor apa nih Mbak yang kira-kira diprediksikan akan naik untuk nasabah kita supaya mau investasi di saham, bisa belinya di saham apa? Oke, mau investasi saham belinya di saham apa?
Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri, tahun ini itu kita punya satu competitive advantage yang sebenarnya tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Jadi regardless of the banking crisis issue yang sedang terjadi globally, tahun ini Indonesia tuh bisa dibilang jauh lebih atraktif dibanding negara-negara lain. Kenapa? Karena dari segi pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%, kalau kita bicara negara maju, US, Europe, apalagi dengan banking crisis issue, growth-nya juga pertumbuhan ekonomi turun signifikan. Dan yang paling penting, yang tidak bosen-bosennya kita coba komunikasikan ke investor adalah tahun ini kita masuk campaign election year. Jadi Bapak-Ibu, 14 Februari 2024 mendatang, kita akan pilpres, jadi kita nggak hanya memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang baru, tapi kita juga akan memilih melakukan pemilihan legislatif DPR MPR. Dan ini sebenarnya belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia, pilpres dan pemilu legislatif terjadi bersamaan di hari yang sama. Nah, kalau kita lihat secara data historis berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya, biasanya satu tahun di tahun sebelum pemilu, jadi kayak 2023 ini, rata-rata IHSG atau pertumbuhan indeks harga saham gabungan itu naik sekitar 14%. Di tahun pemilu kenaikannya sekitar 10%. Dan biasanya kenaikan itu akan lebih signifikan kalau kita punya nama presiden baru. Di mana kita akan punya nama presiden baru di 2024 mendatang. Dan yang paling menarik, dana kampanye di tahun ini itu akan all time high, paling besar, karena balik lagi kita nggak pernah pilpres plus pemilu legislatif bersamaan. Total dana kampanye yang akan digelontorkan ke ekonomi masyarakat kita adalah sekitar 270 triliun rupiah, di mana 90% dari 270 triliun ini akan mulai digelontorkan di semester kedua 2023. Jadi kalau Mas Ditya tanya, kira-kira sektor mana yang akan mendapat keuntungan dari dana kampanye 270 triliun ini, karena tipikal pemilih tahun 2024 dengan tipikal pemilih 2004-2009 itu berbeda sekali, di mana mayoritas dari pemilih kita saat ini itu akan ada di millennials dan Gen Z, Bapak-Ibu, sekitar 70%. Dan millennials Gen Z ini, the typical spenders, not savers. Jadi kalau dapat suntikan dana dari dana kampanye gitu ya, biasa kalau generasinya boomer Gen X, mereka saver, simpen. Tapi karena saat ini dominasinya adalah millennials Gen Z, they start to spend more. Jadi sektor consumer menurut kita akan diuntungkan di tahun 2023 ini menjelang pemilu. Baik itu consumer staples ataupun misalnya tobacco, tembakau punya industri, consumer discrete atau retailers, menurut kita juga akan mendapatkan keuntungan di era-era kampanye pemilu, terutama low end retailers instead of high end retailers, karena balik lagi dari 270 triliun dana kampanye 90% akan digelontarkan di 2023, most likely consumer staples, consumer discrete retailers, banking kita juga masih suka secara overall portfolio. Jadi mungkin the biggest pillar ada di tiga sektor ini sih Mas Titi, menjelang Lebaran, Ramadan, plus kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai di semester kedua 2023. Kurang lebih gambaran seperti itu Mas Titi. Oke, Mbak Monik gitu ya. Jadi menjelang pemilu juga konsumer itu pasti akan naik gitu ya. Jadi sektor-sektor seperti konsumer pasti ada orang membutuhkan uang lagi gitu ya, spending uang gitu loh untuk apa namanya makanan, minuman gitu ya dengan konsumer di situ juga gitu. Oke, nah kita sekarang coba ke Mbak Prita ya. Pertanyaan ke Mbak Prita, Mbak gitu ya kan. Kita tahu nih, misalnya dalam mengatur keuangan gitu ya, pasti ada masyarakat yang memang membutuhkan pinjaman atau kredit, gitu. Baik itu utang berbentuk produktif atau konsumtif gitu ya Mbak. Nah, di saat bulan Ramadan ini Mbak, sebenarnya boleh nggak sih kita berhutang even itu untuk kebutuhan produktif Mbak? Ya, jadi kalau ditanya boleh apa enggak ya jawabannya boleh-boleh saja asalkan memang kita memiliki kemampuan finansialnya. Nah mungkin aku mau mempertegas dulu antara si utang produktif dan utang konsumtif. Kalau utang produktif lah mungkin selama ini kita berpikirnya oh sesuatu yang memang harus akan menghasilkan. Contohnya adalah kita mau bikin usaha rumahan nih misalnya lagi Ramadan ini terus kita butuh buat modal kerja dan lain-lain itu masuknya ke dalam produktif. Kalau utang konsumtif, nah ini sebenarnya yang agak sedikit ada dua
perbedaan nih. Orang bertanya, KPR tuh sebenarnya produktif apa konsumtif sih? Banyak yang sebenarnya kayak begitu. Nah, aku mau share dari segi financial planning bahwa KPR itu bisa dua sisi. Dia akan menjadi produktif kalau propertinya itu memang tidak digunakan untuk kebutuhan kita. Jadi memang mungkin kita mau sewakan kembali atau nantinya kita mau jual untuk dapetin capital gain, maka itu jadi produktif. Tapi pada saat itu menjadi rumah pribadi kita, Mas Ditya, yang kita pakai, bahkan rumah pertama kita, itu sebetulnya tetap masuknya adalah utang konsumtif. Karena kan kita konsum barangnya. Tapi itu adalah utang konsumtif yang baik, gitu. Sehingga kalau teman-teman di sini mau memanfaatkan penghasilan yang ada, kemudian mungkin baru mulai mengambil utang. Kalau yang utang produktif untuk usaha, itu jelas udah nggak usah ada cerita ya, itu oke, itu bagus. Tapi sekarang kalau untuk yang konsumtif seperti apa? Kalau ternyata konsumtifnya itu larinya lebih kepada sesuatu yang tidak membawa nilai tambah yang besar di masa depan, mungkin aku nggak akan saran. Tetapi kalau misalnya itu ternyata bisa membawa manfaat yang besar di masa depan, contohnya seperti rumah tinggal kita gitu, ya silahkan gitu. Mungkin dengan adanya tambahan THR bisa menambah DP kita, silahkan aja ambil, itu akan bagus banget gitu ya. Atau misalnya mau buat jadi properti investasi, itu juga bagus banget, itu juga bisa diambil. Atau misalnya di sini teman-teman mau menggunakan utang, let's say untuk mengatur cash flow, karena tahu nanti akan turun THR-nya, sekarang mau memanfaatkan dulu nih, misalnya ada penawaran investasi yang menarik banget, ya nggak apa-apa, nanti dibayarin pada saat THR-nya turun, karena itu hanya masalah cash flow aja, gitu kira-kira Mas Ditya. Oke, terima kasih Mbak Prita, tuh detail banget ya. Jadi kalau misalnya hutang yang berbentuk produktif atau konsumtif itu boleh gitu ya, tapi otomatis ya yang produktif itu pasti didahulukan gitu ya Mbak Prita gitu ya. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita ke sesi tanya jawab dari Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom chat. Mungkin ini pertanyaan untuk Mbak Prita dan Mbak Moni kali ya dua-duanya. Tips investasi saham dan obligasi atau perencanaan keuangan nih pada saat Ramadan gitu. Mungkin Mbak Monik dulu abis Mbak Prita. Oke, thank you Mas Ditya. Tips investasi ya, balik lagi sih kalau dari mungkin dari Ashmore punya perspektif, balik lagi sebelum Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri yang saya hormati berinvestasi, balik lagi mesti lihat risiko profilnya seperti apa, apakah willing to take more risk to get more return, atau memang nggak apa-apa lah yang konservatif-konservatif aja, mungkin returnnya nggak sesignifikan kalau high risk product, tapi stabil perlahan tapi pasti itu. Tapi balik lagi, seperti yang Mbak Prita sampaikan, saving, living, playing ya. Jangan lupa bagian savings-nya itu penting banget. Karena kalau dari instrumen investasi, kalau kita lihat, memang musuh dari kita semua adalah inflasi. Kadang kelihatannya inflasi, oh ya kecil ya, cuma 2-3%, tahun ini naik 5%. Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya kenaikan harga barang-barang itu kan naiknya tajam. Dan sebagian besar tidak diikuti dengan kenaikan upah atau gaji yang kita terima. Jadi kita memang mesti pintar-pintar cari instrumen investasi yang bisa tumbuh lebih tinggi dibanding kenaikan tingkat inflasi, sehingga Bapak-Ibu nasabah Bank Mandiri punya wealth atau tingkat kekayaan itu semakin hari semakin bertumbuh, bukan makin berkurang. Tapi balik lagi, banyak banget program dan produk investasi, terutama yang bisa dibeli ya via Livin Mandiri. Saya juga pengguna setia Livin. Dan karena sekarang kita hidup di era digital, kemudahan itu sangat-sangat gampang, Bapak-Ibu, on your hand gitu ya. Jadi dimanfaatin, apalagi mungkin nanti Ditya mungkin bisa share minimum investment amount di Livin berapa. Jadi nggak perlu nunggu sampai jumlahnya besar, tapi kalau kita mulai sesuatu dari hal yang kecil, dari Ashmore kita percaya the benefit of the value of compounding. Jadi kecil-kecil, Bapak Ibu gulung-gulung-gulung-gulung terus, kalau selalu dilakukan dalam waktu yang panjang, disiplin, impact-nya itu akan signifikan untuk masa depan Bapak Ibu nasabah memandiri sekalian. Kurang lebih tips and trick-nya seperti itu, Mas Ditya. Oke, terima kasih Mbak Moni gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi bicara tentang living investasi, hanya dengan 10.000 aja beli reksadana pasar uang itu udah bisa di Bank Mandiri gitu. Hanya dengan 10.000 gitu ya. Jadi amount-nya itu kecil banget, nggak perlu besar-besar gitu. Nah, sekarang kita ke Mbak Prita. Gimana Mbak? Mungkin ada tips and trick untuk nasabah kita?
Saya tinggal nyambung aja apa yang tadi Mbak Monique udah sampaikan. Yang paling pertama tentunya harus tahu financial goals kita. Financial goals kita tuh kan sebenarnya easy ya. Ada yang mau dana pendidikan, ada yang mau dana pensiun, dan lain-lain. Tapi kalaupun kita saking bingungnya nggak tahu mau punya financial goals apa, then start with a habit. Jadi investment itu juga harus dibangun habitnya, teman-teman. Jadi habitnya itu yang membuat kita tuh nantinya akan sukses. Karena mungkin sekarang kita merasa, oh, yang uang segini apa artinya? Artinya itu sebenarnya di habitnya. Karena pada saat habitnya terbangun, pada saat tiba-tiba uang blok gede gitu datang, kita kan gak tahu dari mana yang bisa dapat warisan atau apa kayak gitu kan ya, bonus atau apa gitu, kita akan udah sangat terbiasa dan kita pasti ingin meningkatkan level investasi kita. Yang kedua, start small but start now. Itu pesan aku juga buat anak aku yang umurnya udah 17 tahun. Jadi anakku udah 17 tahun, teman-teman. Udah punya KTP, dia udah punya live-in juga. Dia aja udah invest gitu loh. Dan aku gak kasih tahu dia suruh beli apa, aku suruh dia untuk cari tahu sendiri, masukin, dan dia terbiasa tuh dari uang sakunya dia itu beli sedikit demi sedikit gitu ya, reksadana di live-in gitu. Karena aku bilang start dari situ dulu, baru kamu masuk ke saham atau apa yang lainnya, karena dari situ dia akan sangat belajar dan dia tahu banget akhirnya kenapa yang ini bisa naik, kenapa ini turun, kenapa ini gini, dan buat dia, dia jadi belajar di situ gitu kan. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir teman-teman, investment is never a waste. Namanya saving itu pasti ada manfaatnya. Ingat, dana darurat bedakan dengan tabungan, bedakan dengan investasi. Tiga-tiganya kita perlu. Itu aja. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Prita dan Mbak Monique juga ya, pemaparan yang sangat luar biasa dari para narasumber kita. Sekarang kita bisa ke sesi Q&A dari Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan di kolom Q&A ya. Kelihatannya udah banyak nih yang meninggalkan pertanyaan untuk para narasumber. Kita coba akan pilih 3 atau 4 pertanyaan terbaik gitu ya. Mungkin kita bisa tampilin pertanyaan pertama. Oke. Sebentar. Baik, oke. Pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Bangkit Siregar gitu ya, dari area Tangerang Gading Serpong. Bagaimana mensiasati naik biaya kebutuhan hidup? Misalnya makanan, sedangkan untuk kebutuhan playing seperti transportasi yang juga naik dan akan mempengaruhi alokasi THR, terutama pembagian pengeluaran, saving dan perpuluhan memberi persembahan seperti zakat dan lain-lain. Nah, ini mungkin bisa untuk ke Mbak Prita kali ya, terkait dengan kebutuhan saving tadi ya, dan zakat gitu ya Mbak Prita. Oke, pertama pasti aku akan mulai dari yang wajib terlebih dahulu ya. Kalau yang saya pahami kan perpuluhan tuh wajib. Zakat fitrah itu wajib nih teman-teman di bulan Ramadan untuk muslim ya. Jadi ini memang gak bisa diutak-utik lagi, itu mesti diduluin, ibaratnya tuh kayak gitu. Otomatis kalau misalnya ngomongin perpuluhan, ya berarti apapun yang kita hasilkan 10% udah diambil duluan kan. Sisanya kan berarti 90%. Nah sekarang teman-teman, kalau gitu gimana mensiasati dari yang 90%? Tulis teman-teman, tulis, bikin money diary, bikin kita tuh sebenarnya pengeluarannya di mana saja. Kita tidak akan bisa mensiasati kalau kita nggak tahu apa yang mau kita siasatin. Kita pikir misalnya, oh ngopinya kebanyakan, nggak taunya bukan itu problemnya. Problemnya adanya di tempat yang lain, aku nggak tahu apa. Kayak contoh Prita Gozi memang nggak doyan ngopi, jadi buat aku nggak pernah jadi masalah tuh ngopi-ngopi, cantik mau kayak apa juga nggak pernah masalah. Tetap masalahku di tempat yang lain, apa? Kalau ternyata aku itu orang nggak sabaran, jadi kalau pesan sesuatu maunya instan, bayar aku nggak pernah maunya bayar yang sampai gratis ongkir tuh nggak mau, maunya cepat nyampe, itu masalah aku, kira-kira tuh kayak gitu. Nah, teman-teman kalau udah tahu itu, then you know gimana mensiasati dan mensubstitusi angkanya, supaya angkanya itu tidak membuat kita mengambil pinjaman. Gitu teman-teman. Termasuk untuk transportasi akhirnya trial and error. Ada orang yang lokasi rumahnya lebih mantep pakai transportasi umum. Karena mungkin mudah. Tapi ada orang yang memang ternyata kalau dari rumahnya dia lebih murah, mungkin punya kendaraan sendiri, motor atau apalah. Nah itu memang harus trial error. Seperti itu akan ketahuan. Kira-kira gitu Mas Ditya. Oke, terima kasih Mbak Prita. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu gitu tadi. Oke, kita mungkin masuk ke pertanyaan kedua. Di sini udah ada pertanyaan, mungkin bisa ditampilkan pertanyaan kedua.
Oke, ini pertanyaan kedua dari Ibu Yuni ya sepertinya. Meninjau ekonomi dan perbankan dunia yang saat ini terlihat mulai kacau di Amerika, di Eropa, dengan adanya beberapa bank yang ditutup. Bagaimana pengaruhnya terhadap perbankan Indonesia? Apakah investasi masih dibilang aman dan terjamin? Nah, ini untuk mungkin untuk Mbak Monik ya. Mbak Monik bisa bantu jawab, Mbak. Iya, thank you Mas Titia, thank you Bu Yuni untuk pertanyaannya, betul. Karena kalau kita lihat memang tadi di bulan Maret fluktuasinya banyak, negatif newsnya banyak Bapak-Ibu, terutama mengenai bank-bank di Amerika dan Eropa, Silicon Valley, Signature Bank, Eropa Credit Suisse, Deutsche Bank, yang memang sebenarnya skemanya agak sedikit berbeda sih dengan perbankan Indonesia. Jadi sekilas soal Silicon Valley Bank ya, ini biar ada gambaran. Jadi perbankan itu punya dua cara untuk alokasi mereka punya aset, mau dipegang hold to maturity atau mau pegang available for sale. Nah, mayoritas bank-bank di Amerika, mereka itu memilih untuk available for sale supaya mereka punya flexibility, just in case mereka butuh dana di tengah, mereka bisa jual aset itu. Kondisinya oke, Bapak-Ibu, 10 tahun kebelakang, waktu kita masuk era deflasi, di US deflasi, inflasi super rendah. Tapi karena pandemi COVID, terus kita masuk Bank Sentral Amerika yang menaikkan suku bunga secara agresif dari 0% ke 4,5%, itu yang membuat posisi aset bank-bank Amerika available for sale ini mengalami kerugian yang signifikan. Tentunya impact negatif dari banking crisis di US dan di Eropa tidak berarti Indonesia tidak mendapatkan impact negatifnya. Tapi balik lagi, kalau kita lihat, secara overall, Indonesia secara domestic dan fundamental, kita nggak terlalu punya banyak trade di US dan di Europe. Kita lebih heavily correlated with the emerging market sama Asia punya market, itu yang pertama. Yang kedua, thanks to the commodity boom, Bapak-Ibu, yang terjadi dari 2020 sampai 2022, coal price naik dari di bawah $100 per ton, naik jadi $400 per ton tahun lalu. Kita tadi punya proyek tadi, hulu ke hilir, downstreaming nickel industry-nya Pak Jokowi, itu yang membuat kita punya deposit growth, mungkin nanti bisa cek sama teman-teman Bank Mandiri, deposit growth-nya besar banget, Bapak-Ibu. Jadi karena likuiditas di perbankan itu masif saat ini di Indonesia, itu yang membuat loan growth, penyaluran kredit juga bisa picking up. Tahun ini kita prediksi sekitar 10-12%, deposit growth-nya sekitar 12%, Jadi secara overall dengan reopening story yang sudah berjalan, PPKM sudah tidak ada, kita lihat sih secara overall net interest margin perbankan masih bisa intact, terutama untuk big banks di Indonesia kan, kalau dari portfolionya Ashmore, big four banks di Indonesia, good loan growth, lower non-performing loans, jadi secara overall negative sentiment ada, tapi impact-nya masif nggak sih untuk perbankan Indonesia? Tidak, karena sebenarnya isunya bukan datang dari fundamental perbankan Indonesia, lebih ke arah negative sentiment secara keseluruhan. Pertanyaannya, apakah investasi masih bisa dibilang aman dan terjamin? Apart from this banking crisis issue, Bapak-Ibu, sebagai investor pun kita mesti pinter-pinter ya memilih instrumen investasi. Balik lagi, we also need to do the homework. Jadi investasi pun Bapak-Ibu, misalnya investasi di reksadana gitu ya. Reksadana yang mana itu juga Bapak-Ibu mesti pilih-pilih, mesti do the ground checking, lihat siapa yang kelola, kayak misalnya manajer investasinya, let's say kayak Ashmore, apakah Ashmore pernah dapat ada kasus atau suatu hal yang membuat investasi di Ashmore tidak aman dan tidak terjamin. Nah itu Bapak Ibu bisa cek, kita punya reputasi, kita punya ground check, kita punya background, sehingga Bapak Ibu pun lebih nyaman untuk berinvestasi misalnya di instrumen-instrumen atau misalnya di reksadana yang dikelola dengan manajer investasi yang aman dan terpercaya, juga diawasi oleh OJK. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Mas Ditya. Oke, terima kasih Mbak Monik ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu berdampak ya kepada Indonesia secara langsung, tapi kalau kita lihat sentimen-sentimen penurunan di global, di luar negeri, ya itu mungkin akan berdampak pada ya salah satunya contohnya ya pasar saham misalnya IHSG kita gitu. Dan investasi masih dibilang aman di Indonesia gitu ya, tapi harus memilih produk investasi atau aset investasi yang memang cocok dengan era pada saat ini. Oke, terima kasih Mbak Monik, mudah-mudahan menjawab Ibu Yuni ya pertanyaannya. Selanjutnya kita bisa ke pertanyaan nomor 3. Ada pertanyaan dari Ibu Laras sepertinya ICO Region 5 gitu ya.
Mbak Prita, aku mau nanya, idealnya untuk saving dengan metode zero sum itu berapa persen ya? Ya, kan tadi soalnya aku sempat mention ya Mas Ditya dan Mbak Laras dan semuanya, kalau kok kayaknya susah banget nih pakai persentase yang tadi terlalu detail. Kemudian aku bilang, oke, kalau itu susah turunin, jadi cuma living, saving, playing, 50-30-20. Susah banget, oke, jadi zero sum. Zero sum tuh konsepnya adalah kita tuh bahasa Indonesianya habiskan gajimu, itu kira-kira konsepnya. Jadi misalnya gajinya 10 juta gitu ya, dia pusing banget nih kalau pakai persentase, dia nggak bisa gitu ya, karena apa namanya, mungkin jadi kayak puyeng sendiri, kayaknya kok kecil-kecil banget gitu. Oke, jadi kita pakai namanya zero sum. Teman-teman buang dulu kan buat living, otomatis yang buat living itu teman-teman harus atur cicilan itu harus kebayar, terus teman-teman bisa membayarkan yang utama-utama. Jadi kalau udah menikah berarti harus bisa bayar uang sekolah anak dan lain-lain. Terus kalau yang misalnya belum, berarti paling nggak buat dirinya dia sendiri lah, dia udah bisa. Terus udah gitu lari nih ke playing dulu. Jadi memang larinya ke playing dulu. Itu udah selalu seperti itu kalau zero sum budgeting. Nah playingnya gimana? Playingnya itu ya memang nanti dia harus menyesuaikan, dia punya uangnya berapa. Okay. Kalau gitu savingnya sisa dong. Emang iya, orang-orang yang zero sum budgeting itu intinya adalah yang penting nggak ngutang konsumtif yang sifatnya tuh kepake kayak makanan, itu aja. Tapi kalau buat saving itu sendiri, dia targetin berapa? Dia hanya mampu menargetkan antara 5-10% saja. Itu sebab Rita bilang, kalau udah naik gajinya, jangan stay dengan metode habiskan gajimu itu, atau zero sum budgeting itu. Naik kelas dong, pakai yang metode persentase. Jadi kalau suka lihat kadang-kadang kan ada nih berseliweran di media sosial gitu ya, nggak bisa pakai persentase, bukan nggak bisa, uangnya belum cukup. Tapi nanti kalau uangnya udah cukup, mesti naik kelas dong gitu ya. Jadi kalau sekarang uangnya memang belum cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau udah cukup, yuk minimal dibagi tiga. Tapi di metode zero sum budgeting, 10% itu wajib teman-teman sisihkan untuk either dana darurat maupun investasi. Oke, terima kasih banyak Mbak Prita. Terakhir pertanyaan itu menutup pertanyaan Q&A kita, sesi Q&A kita pada sore hari ini. Nggak kerasa ya Bapak Ibu, sudah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Mungkin sebelum kita tutup, saya recap dulu materi tadi, apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Pengeluaran itu penting gitu ya. Jadi kita membaca, melihat prioritas pengeluaran. Jadi kita harus tahu nih Bapak Ibu ya, kalau kita harus lihat perencanaan keuangan kita tadi, misalnya 60% itu dari hidup gitu, ada dana darurat juga penting, dan investasi, zakat gitu ya. Dan dengan adanya kenaikan inflasi pada saat ini gitu ya, sebetulnya investasi di Indonesia itu masih cukup aman dengan memilih produk investasi yang memang sesuai dengan eranya dan sesuai dengan profil resikonya gitu ya. Dan tadi sempat disebutkan juga kalau investasi obligasi itu cukup menarik dengan adanya stabilitas suku bunga dari Bank Indonesia gitu. Tapi terakhir, untuk di bulan Ramadan ini perencanaan keuangan itu penting, dan jangan lupa berinvestasi pastinya. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Prita dan Mbak Monique ya, atas pemaparannya pada sore hari ini, sangat bermanfaat sekali untuk nasabah utama kita Bank Mandiri. Sebelum saya tutup, Wealth Management Group akan kembali mengadakan berbagai acara webinar gitu ya. Nama webinarnya Mandiri Beraksi Belajar Asik Investasi di tahun 2023 ini. Dan khusus selama bulan Ramadan ini, Mandiri Beraksi ini akan dilaksanakan secara rutin setiap hari Rabu gitu ya, jam 3 sampai jam 4. Jadi minggu depan ada nih. Dan pastinya akan sama Mbak Prita Gozi juga. Jadi Mbak Prita Gozi juga minggu depan akan ada di hari Rabu gitu. Oke. Jadi nantikan acara webinar kita minggu depan gitu ya, dengan Mbak Prita Gozi. Oke, akhir kata saya Ditya Surasa, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Terima kasih banyak kepada Mbak-mbak narasumber kita dan para nasabah utama Bank Mandiri yang telah hadir. Sampai bertemu lagi di acara Wealth Management Group berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku siap untuk mulai lagi, mulai hari dengan langkah pasti. Sama-sama bangun negeri, satu hati, satu mandiri. Kan terus berkarya,
buat dunia terpana. Karena hidup tidak mudah, tapi kita masih muda. Semangat jangan sampai pudar. Kita pasti sanggup, mandiri yang tangguh.